Hidup motornya kenapa ya? Oh, jadi kije niki jadi tabanan. Oh, ketabanan naik teman bus aja kalau gitu. Men, teman bus itu apa sih? Itu loh, Transmetro Dewata. Hah? Ada gitu dari Kuta? Ada kok dari Kuta. Oh ya 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 ya, kalau gitu oke, mau nggak temenin aku ke center parkir? Ya, boleh, boleh. Beneran nih? Boleh, boleh. Ayo, temenin. Makasih ya. Ayo dah. Oke, tak siap-siap dulu ya. Hai, Smeton. Saat ini jalanku sudah berada di Central Parkir Kuta. Di episode kedua Jalan Bareng Transmetro Dewata ini, Jalan Koi akan jalan dari Kuta ke Tabanan. Armada yang nanti dinaikin masih sama seperti episode lalu, yaitu menggunakan sasis Mitsubishi Fuso FE84 dan menggunakan bodi Citro dari New Armada. Nah, bagi kalian yang bingung bagaimana caranya naik teman bus, kalian harus tonton video episode 1 dulu nih, kawan skui. Link ada di pojok kanan atas ya, atau bisa kalian temukan di kolom deskripsi. Oke, nggak perlu lama-lama. Yuk kita simak rangkuman perjalanannya. Biar kalian gak semakin penasaran nih, kawan skui. Jangan kemana-mana, ikuti jalan kui sampai akhir. Check it out! Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Siwa. Sekedar informasi buat kawan skui,
yang baru pertama kali menaiki Transmetro Dewata atau BRT sejenisnya, pintu exitnya terdapat pada pintu tengah ya, jadi pintu depan hanya sebagai pintu entry saja. Untuk koridor K1B ini memiliki rute hampir sama seperti K02. Namun selepas halte Cineplex, koridor K1B akan belok ke kiri dan koridor 02 akan belok kanan ke arah kawasan Heritage Gajah Mada. So, buat kalian yang ingin ke Denpasar atau ke Gor Ngurah Rai tapi terlanjur naik K1B, gak usah bingung karena kalian bisa transit di halte Cineplex atau sebelumnya dan berpindah bus di koridor K02. Bagi kawansku yang akan bepergian ke arah Pantai Matahari Terbit atau ke arah Mount Everest, kalian bisa transit di terminal Umbung ini kawansku. Karena terminal ini merupakan terminal transit bagi Transmetro Dewata dari segala koridor, kecuali K02 ya.
kawan Skuy, buat kalian yang tinggal di area Kuta atau di area Denpasar dan ingin bepergian keluar kota menggunakan bus AKAM, kalian nggak perlu bingung karena bus ini bisa menjadi penghubung kalian ke terminal Mangui. Begitupun sebaliknya kawan Skuy. Buat saya sih sangat membantu sekali ya, terutama buat pekerja, pelajar, dan juga wisatawan yang baru datang ke Bali. Akhirnya sampai juga di Tabanan nih kawan Skuy, dengan titik finish terminal Persiapan. Perjalanan ini kita tempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit kawan Skuy. Menurut kalian gimana? Bisa hemat bensin dan juga hemat biaya bukan? So, tunggu apa lagi? Buat kalian yang belum download, segera download dan install Teman Bus di smartphone kalian. Oke, next episode kita akan jalan bareng koridor berapa? Ikuti terus Jalan Kuy, jangan lupa subscribe, and see you on the next episode. Bye-bye.